Halo teman-teman Bernard, berjumpa lagi di channel saya, Nyomi Nyo. Teman-teman, hari ini saya diundang ke tempatnya teman cumingir kita yang namanya Akim. Nah, saya sekarang sudah sampai di tempatnya nih, di ruangannya nih. Ternyata teman kita Akim ini punya mainan baru ternyata. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ternyata dia sekarang main perahu karet. Rencananya saya ingin diajak sama Akim mau mancing cumi nih menggunakan perahu karet. Ya, kita perginya nggak jauh-jauh lah, paling kita ke Karang Nirwana, Karang Pasir, atau Karang Jembatan. Tapi kita menggunakan perahu karet ini tidak dengan didayung. Wah, bisa lama nyampenya. Kita nanti pasang mesin. Jadi kita ada mesin tempel, kita pasang di belakangnya. Kita ngebut ke Karang Nirwana atau Karang Pasir dan lain-lain. Nah, ternyata teman kita Akim ini, dia menjual nih produk-produk perahu karet. Ada beberapa macam, tipe, ukuran. Nanti kita akan ngobrol sama teman kita Akim. Dan kita akan peragakan bagaimana penampakan perahu karetnya dan macam-macam apa aksesori yang disediakan sama teman kita Akim. Oke? Dan sebelumnya, yang belum klik tombol subscribe dan loncengnya, silakan diklik juga. Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasinya bila ada video-video terbaru dari saya. Oke? Kita lanjut mengulas tentang perahu karet yang teman kita jual ini. Nah, ini dia nih. Teman kita nih, Akim. Nah, teman kita ternyata ini dia sekarang ada mainan baru nih. Yaitu perahu karet. Nah, saya ingin memperlihatkan ke teman-teman perahu karetnya ya. Nah, siapa tahu nanti teman-teman tertarik juga untuk memiliki atau mempunyai perahu karetnya ini. Karena perahu karetnya ini kita bisa pakai buat segala hal nih. Buat mancing juga bisa. Buat untuk rescue kalau banjir. Perahu karetnya ini ternyata bukan perahu karet abal-abal teman-teman. Jadi ini perahu karet yang profesional. Jadi perahu karetnya ini bisa digunakan untuk di sungai ataupun di laut. Dan bisa juga dipasang mesin tempelnya. Jadi kita nanti akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana penampakan dari perahu karetnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini penampakan contoh dari beberapa perahu karet yang teman kita Akim yang masukin. Ini produk dari luar ya, dari Cina. Jadi ada yang ukuran kecil, ukuran menengah, dan ada ukuran yang lebih besar lagi. Kita dekatkan, kita lihat teman-teman, ini aksesorinya. Jadi mulai dari pompa injak, pompa tekan, lalu juga ada pompa elektrik. Jadi komplit, sampai ada jangkar juga, ada jangkarnya. Ya, ada kursi, ada holder-holdernya untuk pasang rod, untuk pasang joran kalau kita pakai untuk pergi mancing. Teman-teman bisa lihat nih. Perahu karetnya ini mereknya Hyder Rubber Boat. Juga ada rompi pelampung juga. Nah, ini teman. Nah, ini kita ada satu contoh perahu karet yang ukuran 3 meter ini. Ini nanti sama teman kita ingin diperagakan bagaimana cara pasangnya ya. Untuk kelengkapannya, ini ukuran yang 3 meter. Di dalamnya ini paketnya. Nah, ini dia sudah ada pompanya ya, pompa injak ya. Nah, lalu ada ininya, sarungnya. Lalu ada dayungnya, disediakan juga untuk dayungnya ada 2 set.
Lalu ada ini dua dudukannya buat kita duduk di perahu. Bahannya dari aluminium. Lalu ini ada pengunci ya, pengunci untuk tatakan tatakan di bawah perahunya, di dalam perahunya. Nah, ini ada tatakannya 3 set sama ujung untuk di dalam perahunya supaya stabil di dalam perahunya. Lalu ini adalah terakhir penguncinya biar tatakannya ini tidak bergerak gitu, teman-teman. Nah, ada satu lagi, ini adalah repair kit. Disediain ini di dalamnya. Kita lihat di dalamnya apa isinya. Ada repair kitnya nih. Jadi ada ini alat untuk membuka valve-nya, valve-nya itu. Lalu ada lem, lalu ada juga itunya, patch-nya, tempelannya nih, tempelan. Jadi kita sudah disediain repair. Nah, ini tempelannya. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang tidak terduga, bocor, ini ada alat repair kitnya, alat perbaikannya ya, teman-teman. Oke, nanti kita akan diperagakan sama teman saya ini, bagaimana cara memasang atau mengembangkan dari perahu karet ini nih. Teman-teman, kita lihat ya, ini cara ngembangin ininya nih, perahu karetnya. Simple nih teman-teman, jadi kita kalau pakai perahu karet ini, kita bisa nggak terlalu susah bawa masuk ke dalam mobilnya ya. Gitu, kita nanti tinggal dilipat, kalau kita udah sampai di spot, tinggal kita tiup dengan pompa kaki yang sudah disediakan, atau kalau mau lebih praktis kita juga bisa pakai ini, pompa elektrik. Biar lebih cepat, jadi kita menggunakan charger yang ada di mobil bisa, dengan aki juga bisa. Jadi kalau kita pompanya dengan pompa elektrik, otomatis pasti lebih cepat mengembangnya. Begitu teman-teman. Nah, ini kelebihan kita dengan perahu karet adalah sistem kepraktisannya ya, cara bawanya kita tidak repot, tinggal masukin ke bagasi belakang mobil, sudah kita tinggal pergi ke spotnya, tinggal kita kembangkan dengan pompa elektrik, sudah jadi, tinggal nanti kita pasang dah, di belakangnya itu ada tempat dudukan pasang buat mesinnya, kita pakai ya sekitar yang 15 pk atau 25 pk cukup. Begitu. Untuk lubang pengisian anginnya di perahu karet merek Hyder ini ada beberapa. Jadi bukan cuma satu. Jadi ini artinya di dalam perahu karet ini ada beberapa ruang udara. Jadi apabila nanti ada kebocoran, itu tidak langsung kempes total di seluruh perahu karetnya. Jadi aman, kita tidak takut kalau perahu karet ini tenggelam total begitu. Oke, teman-teman, ini akan saya tanyakan sama teman sayanya, Hakim. Bagaimana kita tahu nih tekanan anginnya sudah pas apa belum? Ya, kita dengerin. Kita menggunakan mesin pompa elektrik otomatis. Jadi di sini ada setelannya. Kita bisa setel sampai pada tekanan angin yang kita inginkan. Nah, bila tekanan angin sudah sampai pada tekanan yang kita inginkan, dia akan berhenti otomatis. Nah, kita peragakan ya. Setelah tekanan angin mencapai yang kita inginkan, dia akan berhenti otomatis. Nah, teman-teman, ini sudah jadi nih. Jadi ada dua tempat duduknya. Kita, ini kapasitasnya untuk berapa penumpang nih, Hakim? Ini bisa sampai 3. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh,
Begini teman-teman posisi kita duduknya. Tuh. Jadi depan bisa muat 2 orang nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini udah 2 orang, nanti sebelahnya bisa tambah 1 orang lagi. Mungkin 4 juga masih bisa nih kayaknya nih. Masih bisa 4 orang di sini teman-teman. Mantep nih teman-teman. Ini nanti tinggal dipasang nih tatakannya nih ke dalamnya. Nanti ada videonya ya teman-teman. Kita kasih lihat. Karet ini merek Haider, kita ada 3 tipe, jadi 3 jenis. Nah, bisa dilihat yang model ini adalah model yang melengkung ke atas, model bulat ya. Ini sementara saya menyediakan ukuran 3 meter dan 3,3 meter. Nah, satu lagi yang model lancip ya. Ini sementara saya juga sediakan ukuran 3 meter dan 3,3 meter. Nah, untuk tipe ini yang lebih boleh dipakai ke tempat yang lebih ekstrim karena dia lebih kuat ya. Satu tipe lagi yang tipe model kayak huruf A begini, ini saya sediakan 4 ukuran, dari ukuran 2 meter 30, 2 meter 65, 3 meter dan 3,3 meter. Ada 4 ukuran. Nah, khusus untuk tipe ini. Untuk garansi, kita berikan garansi 1 bulan penuh. Bila pada sambungannya ada kebocoran, kita tanggung jawab penuh, kita bisa repair. Tuh, teman-teman. Jadi jangan khawatir nih teman-teman kalau mau pesan perahu karet, karena sudah ada jaminan juga nih 1 bulan dari teman kita nih Akim. Oke teman-teman, saya rasa cukup video saya tentang perahu karet atau rubberboat merek Haider yang dijual oleh teman kita Akim. Jadi buat teman-teman dari seluruh Indonesia yang sedang mencari perahu karet dengan kualitas yang mantap, jangan ragu, hubungi aja nomor telepon yang tadi ada terlihat di bodi perahu karetnya, atau teman-teman bisa juga mencarinya di toko online karena teman kita Akim sudah menyediakan lapaknya atau tokonya di Bukalapak, di Shopee, dan di Tokopedia. Tinggal diklik aja Dunia Air atau Wahana Air. Oke teman-teman, saya rasa demikian video singkat saya. Sampai jumpa. Salam Dunia Hitam. Trot.